Buah jeruk mungkin salah satu yang terkenal di dunia, dan setiap orang pasti memiliki wawasan mengenai kandungan vitamin C yang tinggi di dalamnya. Buah dengan warna oranye cantik dan manis ini telah dikenal luas mengandung nutrisi penting bagi kesehatan tubuh. Tak hanya soal khasiatnya, ia pun seringkali dijadikan racikan minuman menyegarkan pelepas dahaga. Sebelum membahas mengenai khasiatnya bagi tubuh, berikut fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui tentang jeruk. Jeruk adalah spesies terbesar di antara buah sitrus lainnya di dunia. Setidaknya, diketahui lebih dari 600 varietas jeruk yang terdapat di bumi dari berbagai tempat. Jus jeruk dikenal luas sebagai salah satu minuman tersehat di dunia karena cakupan kesehatan yang luar biasa. Penamaan warna oranye berasal dari jeruk. Sebelum buah jeruk terkenal, warna tersebut biasanya disebut dengan kuning merah. Jeruk memang terasa asam, tapi setelah dicerna di dalam tubuh buah jeruk sebenarnya bersifat basa. Apa saja manfaat buah jeruk? Jeruk, Citrus sinensis, adalah salah satu buah yang paling populer di seluruh dunia. Buah yang berasal dari Asia Tenggara dan merupakan keluarga dari Rutaceae ini memiliki kandungan antioksidan yang melimpah, sehingga dipercaya mengurangi berbagai risiko penyakit serta digunakan sebagai perawatan kecantikan. Kandungan buah jeruk. Sebelum menjelaskan mengenai manfaat buah jeruk, hal penting yang juga harus dipahami adalah kandungan di dalam buahnya. Satu buah jeruk sedang, sekitar 154 gram, mengandung 80 kalori, 0 gram lemak, 250 mg kalium, 19 gram karbohidrat, 14 gram gula dan 3 gram serat makanan, serta 1 gram protein. Satu jeruk menyediakan 130% kebutuhan vitamin C harian, 2% kebutuhan vitamin A, dan 6% kalsium. Selain itu, jeruk juga mengandung tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folat, asam pantotenat, fosfor, magnesium, mangan, selenium, tembaga, kolin, zeaxanthin, dan karotenoid. Jeruk juga merupakan sumber vitamin B yang baik, yaitu tiamin, B1, dan folat, asam folat atau B9. Tiamin memainkan peran penting dalam perkembangan, pertumbuhan, dan fungsi semua sel dalam tubuh. Folat penting dalam pembentukan sel darah merah, pertumbuhan dan fungsi sel. Selain mengandung banyak air, buah yang memiliki warna daging dan kulitnya oranye ini mengandung lebih dari 170 phytochemical dan 60 flavonoid. Keduanya merupakan senyawa kimia yang terjadi secara alami pada tanaman yang berfungsi sebagai antioksidan dan membantu memerangi peradangan. Manfaat buah jeruk untuk kesehatan dan kecantikan. Dikenal sebagai buah yang rendah kalori, mengandung banyak air, tinggi serat, dan vitamin C, membuat jeruk dapat dimasukkan sebagai bagian dari menu diet sehat sehari-hari. Berikut adalah beberapa manfaat buah jeruk yang baik untuk tubuh, di antaranya, 1. Mengurangi risiko kanker. Kandungan senyawa flavonoid hesperidin dan naringenin di dalam jeruk memiliki efek positif terhadap kanker. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa jus jeruk dapat mengurangi risiko leukemia, kanker payudara, hati, dan usus besar. Beberapa manfaat tersebut didapatkan karena kandungan vitamin C yang sangat tinggi, sifat antioksidan, serta kualitas antiproliferatif dan antimutageniknya. 2. Mencegah pembentukan batu ginjal. Manfaat buah jeruk berikutnya dipercaya mencegah terbentuknya batu ginjal. Jeruk mengandung citric acid and citrates, di mana keduanya telah terbukti mencegah pembentukan batu ginjal. Pasien dengan batu ginjal mungkin diresepkan potasium citrate untuk membantu mengatasi kondisinya, namun kandungan citrates yang ditemukan dalam jeruk tampaknya memiliki efek yang sama. 3. Mencegah penuaan kulit. Komponen antiinflamasi dan antioksidan dari jeruk membantu mencegah penuaan dengan melawan radikal bebas. Radikal bebas menyebabkan banyak penyakit degeneratif dan penuaan kulit. Manfaat buah jeruk bisa didapatkan karena vitamin D-C di dalam jeruk mendukung pengembangan kolagen yang membuat kulit halus dan elastis. 4. Membantu menurunkan berat badan. Manfaat buah jeruk yang satu ini berguna bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan. Jeruk dipercaya membantu penurunan berat badan dengan mengurangi stres oksidatif, menurunkan lemak darah dan glukosa darah, serta menjaga kesehatan hati. Sebuah studi menemukan bahwa konsumsi jus jeruk dalam jumlah sedang dikaitkan dengan pemenuhan nutrisi yang cukup dan kualitas diet yang positif. 5. Menjaga kesehatan jantung. Penyakit jantung merupakan penyebab kematian dini yang paling umum di dunia. Flavonoid, terutama hesperidin, pada jeruk mungkin memiliki efek perlindungan terhadap penyakit jantung.
Studi klinis pada manusia mencatat bahwa asupan jus jeruk setiap hari selama 4 minggu memiliki efek pengencer darah dan dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan. Selain itu, kandungan serat dalam jeruk tampaknya juga memiliki peran. Asupan serat terisolasi dari buah jeruk telah terbukti menurunkan kadar kolesterol darah. 6. Mencegah anemia. Manfaat buah jeruk yang jarang disadari adalah kemampuannya untuk mencegah anemia. Anemia adalah suatu kondisi yang ditandai dengan rendahnya kadar sel darah merah atau hemoglobin, sehingga menurunkan kemampuannya untuk membawa oksigen. Kondisi ini sering disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi. Meskipun jeruk bukan sumber zat besi yang baik, jeruk merupakan sumber asam organik yang sangat baik, seperti vitamin C, asam askorbat, dan asam sitrat. Baik vitamin C dan asam sitrat dapat meningkatkan penyerapan zat besi tubuh dari saluran pencernaan. Saat dikonsumsi dengan makanan kaya zat besi, jeruk dapat membantu mencegah anemia. 7. Stroke. Menurut American Heart Association, AHA, kandungan beberapa senyawa yang ada di dalam buah jeruk dapat menurunkan risiko stroke iskemik bagi wanita. Seseorang yang mengonsumsi buah jeruk dalam jumlah tinggi memiliki risiko stroke iskemik 19% lebih rendah dibandingkan perempuan yang sedikit mengonsumsi jeruk. 8. Menurunkan tekanan darah. Mempertahankan asupan natrium yang rendah sangat penting untuk menurunkan tekanan darah. Namun meningkatkan asupan kalium mungkin sama pentingnya karena efek vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, yang ditimbulkan. Perlu dipahami bahwa asupan kalium yang tinggi dikaitkan dengan penurunan risiko kematian sebesar 20% dari semua penyebab. 9. Mencegah kerusakan kulit. Manfaat jeruk untuk wajah ternyata juga membantu melawan kerusakan kulit yang disebabkan oleh sinar matahari dan polusi. Selain itu, manfaat buah jeruk juga dipercaya mengurangi keriput dan meningkatkan tekstur kulit. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan karena kandungan vitamin C pada jeruk memiliki peran penting dalam pembentukan kolagen. 10. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. American Journal of Clinical Nutrition mengklaim bahwa jus jeruk adalah sumber vitamin C yang sangat tinggi. Satu porsi jus jeruk memiliki lebih dari 200% kebutuhan vitamin C tubuh. Vitamin C juga dikenal sebagai asam askorbat, berfungsi sebagai antioksidan utama dalam tubuh yang berguna untuk menghancurkan atau menetralkan radikal bebas. Selain itu, asam askorbat adalah salah satu komponen dasar kolagen yang diperlukan untuk memperbaiki sel dan untuk pertumbuhan jaringan baru dalam tubuh. 11. Menjaga kesehatan mata. Selain kaya akan vitamin C, jus jeruk juga kaya akan vitamin A. Vitamin A telah dikaitkan dengan kesehatan mata. Meningkatkan asupan vitamin A dalam menu makanan sehari-hari dapat mencegah kebutaan di malam hari dan degenerasi makula. 12. Menghambat resistensi insulin. Makanan yang mengandung gula dan lemak yang tinggi dapat menyebabkan radang di berbagai bagian tubuh. Jika peradangan yang terjadi tidak ditangani, pada gilirannya kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan resistensi insulin, di mana hal ini menjadi salah satu penyebab utama diabetes tipe 2 dan aterosklerosis. Sebuah studi yang diterbitkan di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa jus jeruk dapat menghambat resistensi insulin dengan mengurangi peradangan. Selain mencegah diabetes, manfaat buah jeruk juga menjaga kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai kandungan dan manfaat jeruk. Meski pada umumnya jeruk adalah buah yang aman dikonsumsi oleh semua orang, namun jika seseorang mengalami alergi jeruk, hal itu bisa menyebabkan timbulnya dermatitis kontak. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki alergi jeruk harus hati-hati terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan buah ini.
Sobat Buah Surga, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan dengan segudang manfaat buah surga lainnya. Jangan lupa share atau bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, agar mereka hidup sehat bahagia bersama Anda. Sampai jumpa di buah surga selanjutnya.